Lihat di depan rumah Anis, Anis sedang menuntun ibunya. Anis sedang menyiapin makanan untuk ibunya. Anis menyapu halaman. Anis membantu aktivitas pagi hari. Ini membuat seorang bapak guru ia sadar. Astagfirullah. Aku bersalah. Aku menghukum anak yang baik. Aku menghukum anak yang gak punya dosa. Aku salah. Ternyata Anis itu telat gara-gara dia membantu orang tuanya. Aku berjanji, aku akan menembus kesalahanku. Yakni aku akan memberikan sepatu baru. Boleh ya teman-teman? Boleh. Karena aku lihat dia setiap hari pakai sendal jepit. Bolong meneng. Aku juga punya sepeda baru. Sepedanya anakku yang masih baru, yang dia sekarang sudah gede. Aku mau kasihin buat dia supaya dia tidak telat. Boleh ya teman-teman? Perbuatan baik kepada orang tua, doa yang baik orang tua akan dikabulkan. Ya, dia akan memudahkan semua masalah. Tepuk satu, tepuk satu. Mana suaramu? Pak gurunya duluan. Dia ingin memberikan hadiah itu di sekolah. Dan seperti biasa, ibu, aku udah telat nih. Aku gak berangkat sekolah dulu ya. Iya. Boleh ya teman-teman? Boleh ya teman-teman? Boleh. Boleh. Boleh, boleh. Masa kawet. Berangkat. Lari teman-teman sepanjang-panjangnya. Pakai slow motion. Karena mau dihukum, dia menghukum dirinya sendiri sebelum diminta sama gurunya di depan kelas berdiri. Pak gurunya di dalam kelas nungguin. Kalian tahu nggak Anis jam segini kok belum datang? Kalian tahu? Gimana? Gimana? Depan kelas? Yang benar, nggak bohong, yang jujur. Anis, kok malah muat dolan rono kabeh? Dibuka pintu. Dia pun lari teman-teman, dia karena merasa bersalah, dia memeluk Anis. Justru tidak ingin menghukum kamu. Kenapa kamu menghukum sendiri? Ya karena aku dapat 3 hari. Aku telah aku dihukum. Makanya aku menghukum diri saya sendiri, Pak. Kamu jangan nangis. Kamu jangan bersedih. Aku tahu kau gak punya ayah. Aku tahu kau setiap hari membantu orang tuamu sehingga kau telat. Mana gak ada. Terus sepatumu nanti? Wingi di panti kos. Sopo sing mangan? Iya. Oh, ya udah. Aku punya sepatu baru. Aku minta maaf ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ini sepatu baru buat kamu dan nanti sebaiknya kamu bisa ambil di rumahnya Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Ibu. Ini adalah doa seorang anak yatim yang dikabulkan oleh sini. Bismillah.